kasih satu. Makasih. Iya. Oh, Bu, cari yang beda daripada yang lain. Oh. Oke. Jangan kates karo kacang. Alhamdulillah. Berau tak masak konang aku. Iki jangan rica-rica mentok-mentok. Iki habis iki mang tak masak nenek. Jumpa lagi ya di channelnya Mama Ci Family. Bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga baik-baik saja ya. Dimanapun saudara onlineku berada, semoga selalu diberi kelancaran rezeki, kesehatan, serta panjang umur. Amin. Dan tidak lupa selalu bersyukur, bahagia selalu, dan tetap semangat. Nah, ini pagi-pagi sudah kumpul sama kakak, sama adik, dan apa namanya, ketepatan, dan hari ini hari guru seluruh Indonesia atau seluruh dunia ya. Selamat hari guru, jasamu sungguhlah luar biasa yang telah mendidik anak-anakku sampai seperti ini. Terima kasih kepada Bu Guru. Hari ini sekolah nih anak-anak libur karena Bapak Ibu Guru ada upacara di mana gitu, nggak paham juga. Ini daring alias libur, belajar di rumah, dan kebetulan hari Senin itu sudah ujian. Dan ini aku mau ke sekolah TK lagi karena anak-anak mau kasih apa namanya bingkisan kecil sama Bu Guru, kenang-kenangan lah. Dulu belum sempat ya Dek Kak, belum sempat kasih apa-apa. Dan apa ini, terlihat kemarin Mama Ci sudah kasih kue ulang tahun Sarate ya. Ternyata ini tadi dadakan mau kasih kenang-kenangan sama Bu Guru TK. Dan apa? Teret. Nah, ini biar kenang-kenangan dari Dita Vira buat keempat guru TK-nya ya. Iya. Dan apa namanya, kalau TK kan sudah jarang ketemu, sudah tidak sekolah di TK, dan mau ngasih ini karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ngasih apa-apa ya Dek. Dan alhamdulillah tahun ini bisa kasih sesuatu sama Bu Guru meskipun kayak gini. Semoga berkenan ya buat Bu Guru. Kalau Bu Guru MI nanti masih 5 tahun ke depan masih bertemu ya Dek. Iya. Dan kalau Dita terakhir kelas 6 ini sudah nanti sudah tidak di MI. Dan alhamdulillah bisa berbagi sama Bu Guru TK. Jadi meskipun tidak sekolah di sana, kita selalu ingat ya, dulu Dita di TK juga 3 tahun, Vira di TK 3 tahun, sampai keluar dari TK itu sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, gak kelihatan gitu loh. Sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, sudah hafal surat-surat pendek. Dan alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Guru TK Al-Hidayah. Jasamu enggak bisa dibalas dengan apapun. Karena itu ilmu ya. Ilmu buat anak-anakku. Senang deh kalau ketemu Bu Guru. Senang ini pas libur juga kasih sesuatu sama Bu Guru. Oke, ikutin terus kegiatanku hari ini. Ngapain aja. Dan ini sekalian antar kakak ke sekolah. Ada apa namanya? Latihan pramuka, mau lomba yel-yel pramuka. Dan aku nanti sama adik mau ke rumah Makmi. Ke rumah Makmi karena kemarin diteleponnya aku habis dari TK itu sudah pulangnya sudah kesiangan, dan aku nggak bisa bantu-bantu di rumah Makmi. Ada Mas Budi juga di sana, jadi maaf aku tidak bisa bantu-bantu. Aku langsung pulang 11:30. Terus jam 1 aku ada acara rutinan yasinan sampai jam 4-an. Dan habis itu hujan deres. Pak Genduk juga sempat telepon suruh ke sana. Ada apa?
sayur mentoknya masih banyak dan lain sebagainya. Terus aku bilang besok pagi aja tak main ke rumahnya Mak Mi. Oke, lanjut. Let's go. Udah sampai di sekolahan dan ini guru-guru juga dapat dari murid-muridnya. Nah, ini kakak sama adik. Nah, ini. Oh, biasa lakone carry. Dengi kan uwes toh, dengi uwes. Nah, ini lihat. Oh, sakila yo nganu. Anakku. Nah, Deng, Kakak Salim. Oh, ya dikasihno satu-satu no. Nah. Surprise lagi. Ngapunten kula ndak bisa berkata apa-apa lagi selain ucapan terima kasih. Dan Gunurul kasih satu. Makasih. Iya, terima kasih Bu. Nah, Bu gurunya tidak bisa berkata apa-apa. Alhamdulillah. Enggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya. Ini spesial. Spesial. Iki mau wis nggawa kebo murung. Nah, ini kekompakannya ya. Alhamdulillah. Bu Nurul sangat terharu. Bingung ngomong apa ya, Bu? Iya, sama-sama Bu. Nggih. Mama Ci makasih. Iya, alhamdulillah. Masuk. Tak ewangi, Us. Iki mang wis tak gawakne kebo cilik. Lampune mati ra apa-apa padang. Nah, alhamdulillah ya Allah. Nah, pas ya iki mang pas hari guru ketepatan. Nah, ben dituwa ta ambek gurune. Oke, dan ini sudah pelajaran. Ini tadi lampu mati ya Kak ternyata. Lampu mati. Oke, tak antar ke sekolahan. Ya. Nah, karena gurunya juga masih repot dan mau pelajaran, ini Dita sudah terlambat ya Kak. Nah, aku nanti tak kesini lagi. Habis dari rumahnya Mak Mi. Kakak tapi tadi masih gak ikut. Oh itu, kalian foto-foto. Foto-foto dulu aja ya, sebentar. Oke, Salin nanti kakak pulangnya agak siangan. Gak apa-apa, terlambat sedikit. Diinceng piye Bu, api apa ra Bu? Terima kasih. Iya. Ini foto saya ya. Iya. Masih muda. Cantik banget, piye. Ayo. Cinta, fotonya Dita. Fotonya Bu Us waktu langsing. Bu. Cari yang beda daripada yang lain. Oke. Ayo foto-foto. Nah. Piye Bu Ani, beda daripada yang lain toh? Iya, iki Bu Ani waktu muda. Makasih Mama. Iya, sama-sama. Oke. Nah, foto-foto nanti.
foto dulu. Foto? Ya, oke. Alhamdulillah ini sesi pemotretan ya. Gurunya terharu. Nah. Bu, ini agak mepet, Bu. Sampe rada mepet. Kakak nunggu di sini sama teman-temannya. Dengan kita kemana, Dek? Ke Makmi. Oke, berangkat. Nah, itu. Kakak beli jajan. Minta es krim. Oke. Nah, ini sudah di rumah Makmi nih. Vira sudah ketemu kucingnya. Kangen, Pak? Iya, kangen. Padahal di rumah sudah ada empat. Bawa pulang. Balik kucing lah dia Makmi. Wong nang kene bature Makmi. Nah, ini sudah duduk santai iki bapak e ambe mak e. Lah wis sarapan, jangan yo wis duwe. Lah kon nyapo. Saiki karep duduk manis lek-lek ide ini ya niki diberantakan. Berantakan sampai jam berapa? Aku kemarin minta maaf gak iso bantu-bantu Makmi. Jam tekone jam 09.00 bali jam sekolah ya. Boleh jam 11. Dan aku kemarin dari TK pulang ku 11:30. Jadi nang kene ya wis buyar. Buyar. Nah, tapi ada Mas Budi, ada Mbak Vivin, ada Mas Dwi. Vivin gak nang kene, wis mulih yoan gantian. Oh, gantian Mbak Vivin. Budi tok. Mas Budi aja. Terus Binti ya pikirkan mulai anu bae mulai gentian. Gentian sama Mas Budi. Yo mikur Vivin, Dwi, Budi. Pokok melumpuk salah siji aduh. Yeay. Nah iki kemarin ditelepon Pak Andu ngentekne koretan ya Pak Andu. Ya. Lah iki ditelepon gak moro. Terus iki mangki tak masak neneh wong dhek iki wis HP saudara online kemarin. Aku kemarin sing tak opo sing tak pengin eseng-eseng kenikir sama daun. Apa Makmi daun kates pepaya lah habis ruwes ya Makmi terus akhirnya ya wis enggak iki engko tak kon ngoreti aku kelan iwak ini cari-carinya terus jangan apa katese masak lagi sama Bung kemarin tuh habis semua saudara onlineku Makmi sampai ternyata semua suka kemarin tuh seneng banget tuh mungi seneng ya Makmi lek apa masak itu habis karena masakan Makmi enak dan warung gratis prasmanan ya Makmi ya dan alhamdulillah tamunya kemarin berapa Makmi 40 tamu dari Medion temen-temen nih Mbah Di ya seneng banget rempah ini rempah sekolah ini ingin terus sih sekolah ya ijik maksudku wis padha seneng lah lalapan terus apa ning eseng-eseng kuwi eseng-eseng daun kate sama kenikir habis lele sambel lele habis rica-rica sing buahnya apa Makmi sing sak ember iwak mentok habis seneng ngono ku lek seneng kabeh kan ya seneng sing masakne lek gak dipangan no ya apa gak enak karena no padha mangan kabeh seneng. Aku alhamdulillah. Alhamdulillah. Makmi. Apa ini? Jadi enggak sia-sia bangun peteng ya Makmi ya. Jam 3. Jam 3. Aku dari sini saja jam 7. Jam 7 itu sudah semua sudah mateng. Oh, Makmi. Iya, jam 7 wis mateng kabeh. Sudah mateng Mbak Binti kesini ki ya wis mateng Makmi. Mbak Binti. Wis kabeh. Cuma tinggal goreng tempe sama tahu. Dan semua itu sudah mateng cuma Makmi. Hebat wis Makmi iki. Bener umure wis umure sampean piro Makmi? Ya hampir 60. Hampir 60 tapi tuh nggih. Hampir 60 tapi tenagane ekstra ya Mbak Uti Makmi, heeh. Lah Mbak Uti kemarin lusa agak nah, sakit ngomong tas loro enggak enak soalnya Mbak Uti juga punya riwayat sakit jantung lemah sama kadar gula ya Makmi tapi meskipun Makmi juga punya kadar gula tapi Makmi ku suwehat dan semangat tak acungi jempol kalau Mbak Uti itu gampang capeknya
Enggak podo ya makmi ya. Ada apa kalau kayak si Womar itu di atasnya makmi ya wis kayak gitu ya makmi. Dan alhamdulillah makmi selalu diberi kesehatan. Lihat suweger awake suweger nang iki. Pandu iki golek apa to? Golek laler. Golek laler. Cari laler wis ayo kita ke belakang makmi. Sarapan rica-rica mbek makmi dingengei. Habis. Iki mang dimasak nih lagi karena stoknya mentok itu banyak. Camen beleh piro makmi? 20. Nah, adek makan dek? Enggak, tadi sudah makan. Tadi masak sayur terong, goreng pindang aku di rumah. Oke. Harapan ya. Coba cek dek sini dek. Nah, ini saya sama rica-rica mentok ambek jangan kata dicampur. Nah, ini pandu nggak sarapan? Sudah sarapan dan lihat makmi bingung bungkus nih kayak bungkus nih sayur kates ambek mentok dan aku mau sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, terasa petenya ya makmi. Pete makmi itu selalu ada dan tidak ketinggalan. Nah ini kameramennya Devira dan selamat makan semuanya. Lagi makmi saya bingung masak mana? Masak sop. Ini bumbunya dulu, terus mau dirajang sayure. Dan aku wes dibungkusnya apa lagi makmi? Iki ya. Iki jangan kates karo kacang. Alhamdulillah. Ora usah masak konang aku. Iki jangan rica-rica mentok-mentok. Iki habis iki mau tak masakne neng. Wes alhamdulillah. Dadi ini kan yo krupuke. Iki krupuke urang. Krupuk urang. Lek aja masak konang aku engko mesakne kekejon yo. Alhamdulillah. Iki lho makmi iki wis stop. Lek payake wis entek ya makmi. Payake lek payake serana opo-opo wis sampe bae. Heeh, wis habis lihat. Masak wingko. Nah, wis gitu sampe besok makmi. Lah yo. Alhamdulillah wis terima kasih. Iki ngono makmi yo. Sik masak sop meneh. Yo. Sop ningko sare jangane. Heeh. Sop yo ora penak. Iki makane dikit bandu. Turune tas yo. Mun gak dibawa. Enggak usah. Bene wis kerasa ndek kene lihat. Rasanya mulai kerasa nang kerasa saking makane gede pele-pele ya makmi gara-gara kecentet masih minum sama induknya diambil. Oh, nanti kalau kangen kesini lagi, oke? Oke, bawa pulang aja. Enggak apa-apa, boleh aku. Sudah nih makmi gue ya. Ya? Sudah dicari pura 10. Enggak apa-apa betul-betul. Pandu kok apa kongkon bawa pulang makmi lo enggak boleh iku lo pinter golek tikus nang kene. Tak kok dicari. Ya ini sudah alhamdulillah. Ayo Dek pulang. Salim Pandu no. Nah, pinter Adik. Salim makmi. Sekolah pinter lo ya. Nggih, makmi. Pinter lo sekolah. Nggih, pulang iki dibawa ini dikasih makmi taruh motor. Pas. Nah, wis. Terima kasih pulang dan mau ke sawah. Nah, oke, pulang makmi. Ya. Ya, salim. Pulang, Bang. Wis, assalamualaikum. Dadah Juna. Nah, ini Juna tidur.